Adi, Angga, makan. Makan, makan. Makan semua, eh? Makan. Tak usah asalkan segan, eh? Kena, banyak dah. Abi, dua-dua ni bila mau kahwin, lah? Makan, makan, makan. Ambil lagi, ambil lagi. Mei, sekejap. Nak bagi tahu kau sesuatu. Beritahu apa? Tapi kau janji jangan ketahukan aku tau. Tu masa dulu, pasal spek kau ni tebal 1 inci. Tengok kau ketahukan aku lagi. Okey, okey, okey. Aku takkan ketahukan kau dah. Apa yang kau nak bagi tahu aku tadi? Mei. Sudi tak kau kahwin dengan aku? Aku nak balik sekarang. Aku nak balik sekarang juga. Kenapa pula? Aku nak tak sabar nak bagi tahu kau-kau aku ni. Bye. Bye. Banyak barang. Tunjuk wajib sangatlah konon. Well, I dengar nama you naik untuk jawatan Miss Editor. Toilet? I tak tahu apa-apa pun. I tak tahu cerita pun. Cantik sangat ke ni? Geli. So, yang pasti I yang dapat jawatan tu. Kemaslah you punya semua ni. Sekejap lagi presentation nak start dah. Limas. Oh my god, Tina nak kahwin. Mom, Dad, 4 p.m. Sorry.
Sudah! Kau jangan aku rupa baik kat sini! Langus! Kau jangan sentuh isteri aku! Kau ni bunuhan pelacur! Pelacur! Kau tak nampak mak kau sakit ni? Langus! Langus kat sini! Okey. Okey. Cik Mam. You punya lakuna memang menjadilah Cik Mam. Patutlah you boleh terjalun dalam pelakon wanita terbaik. Terima kasih. Tapi saya ada beberapa soalan. Betul ke perceraian itu bermula dari you? Sorry, no comment. Tak, si Iwan ni si nampak you dengan suaminya keluar dari bilik hotel tu. Well, all I can say is dekat hotel tu memang ramai orang and impossible kalau memang kita orang berduaan kat situ. Sebab production people, producer, pelakon-pelakon semua kat situ. So impossible. Tapi you keluar sambil berpegangan tangan. Kita orang leading dalam cerita tu. So it's all professional, nothing personal. Okay? Tapi tak perlulah keluar dari bilik hotel tu berpegangan tangan kan? Correction, bukan bilik hotel tapi bilik conference room. Kita orang actually baru je habis production meeting, so you know. Walau apapun, mereka dah bercerai dan masyarakat menganggap you punca bercerai Iwan Nani dan isterinya. So, you setuju you punca bercerai mereka? No. Kalau tak ada angin bertiup, pohon takkan berkoyang. I'm so sorry, but I have to go. So sorry, so sorry. Please. Wait. Guys, sorry guys. Ima busy. Nantilah I set up PC untuk you all, okay? Okay, Ima come. Cuma, bye. Kita ambil masa 5 minit lagi. Ima. Okay, setelah dirumuskan, keseksian wanita jelas dari tubuh badan. Jadi, menarik perhatian mereka. Terima kasih. Okay, next. Alisa. Alright, thank you. Okay, bagi saya pula, seksi tu terlalu subjektif. Okay. Pandangan mata yang menawan dari seorang wanita mungkin boleh kena apa dia. Mungkin lah. Kenapa suara kamu, Dima? Tak ada mood pun. Kenapa? Bukan. Ada berita skandal baru ke? Biasalah. Nantilah. This is the price I have to pay kan masuk dalam industri ni. Sabarlah.